Yes, welcome back again to Kelas Invest, teman-teman. Thank you. Terus pantengin video-video dari Kelas Invest agar selalu update dengan perkembangan harga-harga cryptocurrency ya. And anyway, selamat bagi kalian sudah meraup untung ribuan persen dari cryptocurrency. Keep hold, keep invest, keep cuan. Anyway, sekarang di peringkat 7 ada Cardano, ada yang bergeser dari peringkat 6 ke peringkat 7. Yang tapi bisa kita lihat di sini dalam kenaikan di 24 jam dia menyentuh harga hampir 20% gainnya ya. Dan kita lihat di sini selama seminggu pergerakan sudah melanjut naik, teman-teman. Kita ulas dulu ya untuk perkembangan Cardano ya. Selamat yang sudah hold, karena Cardano ini sudah market cap-nya sudah peringkat 10 dia apa di range peringkat 10, jadi pergerakannya kenaikan rata-rata itu agak lambat, teman-teman. Cardano mempunyai fundamental yang baik dan project-project yang baik, teman-teman. Dan di sini ada beberapa berita news Cardano terbaru, yaitu adalah 1. Here's how high Cardano and Ethereum could soar according to Coinbase. Kita buka videonya. Newsnya yang intinya adalah Cardano termasuk dalam 7 cryptocurrency terbesar by market cap-nya ya. Jadi selama ini ada Cardano sudah berkonsolidasi sejak dia mencapai $1.5 di pertengahan April tahun ini. Dan sekarang konsolidasi itu berubah menjadi breakout, menjadi tidak konsolidasi dan menjerung ke bullish karena breakout resistennya. Itu karena beberapa kontrak smart contract pinternya Cardano dan kerjasamanya dengan negara Afrika, yaitu di negara Ethiopia, karena di lembaga pendidikan di Ethiopia mengadakan kerjasama dengan Cardano, blockchain Cardano, untuk men-track tentang performa pendidikannya mahasiswanya atau muridnya. Jadi dia menggunakan teknologi blockchain by Cardano untuk bekerja sama di dalam bidang pendidikan, intinya seperti itu, dengan Nigeria ya, lembaga pendidikan Nigeria. Dan itu yang membuat salah satu efek dari Cardano melepaskan efek konsolidasi untuk melanjutkan ke bullish, teman-teman. Sekarang kita lihat di trading view seperti biasa ya. Nah, di sini secara time frame 4 jam, dia itu saya habis dulu. Sebenarnya dia sudah breakout dari konsolidasinya ya, karena di sini kita masih habis. Hanya bergerak di rentang resisten ini dan support ini. Namun dia akhirnya breakout. Nah, breakout ini yang menandakan dia sudah lepas dari masa konsolidasi. Dan kemanakah dia akan terbang atau harga selanjutnya, coba kita ulas satu per satu. Kalau kita bisa gambarkan seperti biasa sebuah area Fibonacci, di sini kita bisa tarik dari swing low-nya ke swing high-nya ya. Oke, dia sudah break resisten di sini ya. Kemungkinan dia mungkin bergerak agak koreksi sedikit di area 1,5 US dollar, teman-teman ya. Mungkin di 1,5 US dollar ini dia akan melakukan koreksi untuk skenario pertama. Jadi kita coba hapus dulu biar teman-teman nggak bingung. Kita gambar trend line secara mini trend line-nya. Nah, itu kita bisa lihat nih uptrend ya, karena di sini terdapat higher low dan sini higher high. Akhirnya dia tembus trend line-nya ya, dan tembus di area 1,4 US dollar yang resisten terkuatnya dia sudah tembus. Dan kemungkinan dia akan koreksi dulu. Kalau bisa sih saya prediksikan di sini dia akan koreksi dulu sini 1,5, baru dia ke target selanjutnya. Nanti kita hitung untuk target selanjutnya ya. Atau dia juga bisa ke
sini ya, mantul di sini. Di trend line-nya 1,58 baru dia naik. Ya, teman-teman ya. Atau dia juga bisa di sini, teman-teman. Agak turun di sini di 1,4. Jadi ada kalau untuk bullish kemungkinannya ada apa namanya? 1,5 atau 1,59 untuk area koreksi ya, atau bahkan di 1,51 untuk area koreksi. Tadi ini dia breakout, dia harus koreksi dulu untuk menaikkan menuju ke next targetnya. Untuk long targetnya ada di, kita lihat sebentar ya, untuk long targetnya dia ada di 1,9 teman-teman, di area 1,9 US dollar adalah long targetnya Ardano. Tapi kapan kita ditahu kapan bisa menyentuh 1,9 US dollar. Yang terpenting dia sudah breakout resisten terkuatnya. Dan kalau kita bisa gambarkan sini, sebenarnya ini sudah membuat sebuah area cup and handle, karena di sini adalah cupnya dan ini adalah handlenya. Setelah itu dia breakout, ya itu menandakan bullish ya kembali ya. Oke, demikian untuk ulasan tentang Cardano ini. Keep hold, keep cuan, and keep invest. See you.